Assalamualaikum. Kali ini aku mau ya oke. Okay. Jadi gini, jadi tadi kan pergi kerja itu lupa memakai pelembab sunscreen gitu ya, skincare. Maka aku sekarang mau pakai di ruangan kerjaan aku. Oke, okay, jadi aku akan memakai pakai glowing. Nah, karena ini siang hari, jadi makainya hanya memakai pelembab dan sunscreennya saja. Apa aja ya dapat di paketan glowing ini? Oke, yang pertama itu akan dapat skin booster gel, dan itu untuk krim malamnya. Kemudian ini smoothie. Nah, oke, smoothie ini untuk pelembab. Kemudian akan dapat natural white night cream, dan ini untuk krim malam juga. Kemudian natural white sunscreen, dan ini untuk krim paginya untuk anti sinar UVA UVB. Kemudian ini facial wash, tadi aku sudah pakai waktu di rumah facial washnya, dan ini facial wash brightening tanpa deterjen. Oke, jadi di sini sebenarnya hot banget ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang aku mau pakai pelembabnya dulu ya. Oke, pelembab. Bismillah. Oke, ini kelihatan ya? Oke. Ya, kayaknya biasa aja, nggak usah terlalu tipis, nggak usah terlalu tebel. Peningkatan ya. Oke, bismillah. Oke, merata. Ini normalnya kalau memakai pelembab ini, kalau misal kulitnya tidak terlalu kering, dia habis dalam kurang lebih 1 bulan. Oke, kita tutup dulu ya. Sekarang aku mau pakai yang sunscreen. Oke, ini dia yang natural white sunscreennya kita pakai, untuk bisa dipakai pagi dan siang hari ya. Habis pakai ini, teman-teman mau ditimpa dengan bedaknya boleh, tak masalah. Jadi ini tipe yang putih foundation, tapi foundationnya jadi membuat wajahnya lebih putih. Bisa biasa untuk anak-anak yang lebih remaja ya suka pakai-pakai gitu, tapi kalau mama-mama ya, oma-oma itu biasanya lebih suka yang foundation yang kuning, atau biasanya orang-orang kantoran atau sales woman ya. Oke, gini aja udah jadi ya kan, cerah kan, walaupun tanpa bedak. Tapi teman-teman kalau mau mau pakai bedak sendiri lagi nggak apa-apa, ditimpa aja ya, simple kan. Ini saya memakai produk dari Aniza ya, teman-teman bisa follow IG-nya di @aniza_naturalskincare atau @aniza_skincare. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel video Dr. Nanira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.